ayat yang pertama dari surah Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa thulatsa wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Perhatikan ayat ini yang menetapkan bahwa malaikat itu punya sayap. Apa firman Allah? Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Allah memulainya dengan puji-pujian kepada dirinya. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan atau yang menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan atau rasul-rasul untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, dan ada yang empat. Ya, ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, ada yang empat. Bahkan malaikat Jibril, wa Jibril lahu sittu mi'ati janah. Adapun malaikat Jibril itu punya berapa? 600 buah sayap. Yang satu sayap saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddal ufuq. Satu sayapnya saja itu menutupi seluruh arah mata angin. Bagaimana kalau 600? Jadi satu sayapnya saja kata Rasulullah sallam saddal ufuq, dia menutupi seluruh mata arah mata angin. Jadi Rasulullah sallam lihat ke barat, ke timur terlihat Jibril. Ke barat terlihat Jibril sayapnya, satu sayap. Ke selatan terlihat Jibril, ke utara terlihat Jibril, pada itu baru satu sayap. Nah, gimana kalau 600? Ya, inilah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kata para ulama kita, penggambaran yang seperti ini seharusnya menghadirkan perasaan takut kita kepada Allah, sekaligus cinta kita kepada Allah. Kalau makhluknya saja sebesar itu, seluar biasa, sedahsyat itu, maka apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kama tsabata dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.